Ya, halo guys, masih kembali dengan channel Enderole ya guys. Ya, kali ini aku mau memberikan tutorial ya cara transfer duit atau kirim duit melalui aplikasi Dana ya guys, dan kirimnya itu ke sesama Dana ya guys. Ya, pertama-tama kita buka aplikasi Dana ya guys, buat ngirim duit ke sesama Dana ya guys, atau aplikasi Dana kita buka ya guys, karena saya mau transfer ke teman saya ya guys. Dan ini ya guys, saldo Dana saya 152 ya guys, dan saya mau kirim 50.000 ya guys. Kita pilih yang kirim ya guys, yang atas ini. Terus selanjutnya kita pilih kirim ke teman ya guys. Pastikan teman kamu udah mempunyai aplikasi Dana ya guys, dan nomornya udah terdaftar di Dana ya guys. Nah, ini contohnya kalau yang A ini, nah ini ada udah terdaftar Dana ya guys, dan saya mau kirim Dana. Kita ke pencarian dulu ya guys, ke teman saya yang namanya Yaya. Ya, ini ya guys. Nah, ini tandanya kalau biru ini udah punya Dana ya guys, dan nomornya udah terdaftar ke Dana atau aplikasi Dana ya guys. Selanjutnya kita tulis rupiah di sini ya guys, berapa yang mau kita kirim ya guys, karena saya mau kirim 50.000 rupiah ya guys. Nah, ini ya guys, kalau udah kita kirim atau selesai ya guys. Selanjutnya kita lanjut ya guys. Dan selanjutnya kita bayar ya guys. Kita masukkan PIN, PIN atau PIN Dana kita. Ini uang udah terkirim ke sesama Dana ya guys. Dan kita lihat, nah ini udah berhasil ya guys. Ya, kalau suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih.